bersama dengan narasi semesta, pantaskah aku berhijab? Sudah sampai mana progresnya yang udah bisa dikasih tahu ke teman-teman media? Silahkan. Ya, alhamdulillah, hirobil alamin. Sampai juga di hari ini kita berkumpul untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi kita akan menjalani proses syuting tanggal 28 Juni 2024 gitu, selama 17 hari syuting. Sebelumnya kita sudah hampir 1,5 bulan ya, terus proses workshop, reading, persiapan film, hunting, dan lain-lain yang lokasinya di Jakarta. Yang pasti memang dari awal terima sinopsis ini, aku udah ngerasa cerita ini sesuatu banget gitu kan. Maksudnya membicarakan tentang hijab gitu. Dan kita berdoa banget supaya dipertemukan sama para pemain yang sehati sama, maksudnya suka sama cerita ini, suka sama pesan yang akan kita sampaikan gitu kan. Terus akhirnya bersama casting director Mbak Nuni gitu kan, sama produser juga kita alhamdulillahnya dijodohkan dengan Brian, terus ketemu Nadia, alhamdulillahnya ketemu sama Kak Dini, Nazira, terus Mbak Tike, Mas Indra, Hipsi, semuanya yang memang sesuai dengan karakter yang kita inginkan gitu. Bahkan beberapa dari sinopsis kita sebenarnya udah tek-tekin nih. Yeah. Kayaknya kita maunya yang ini gitu. Alhamdulillahnya dapet. Couple pertama antara Brian dan Nadia. Wow. Ya, yang pasti seneng banget karena film romance religi kali ini kita sentuhannya memang lebih ngepop gitu kan, lebih ringan menyampaikan unsur-unsur dakwahnya gitu, bahwa terkadang kita menemukan hidayah atau keajaiban-keajaiban yang Allah kasih tuh lewat kejadian sehari-hari gitu. Memang kita terkadang bisa dapat sesuatu juga dari kajian, dari masjid, dari ustadz, ustazah, tapi kadang pun seseorang menemukan Tuhan di dalam kehidupannya dia sehari-hari gitu. Wow, tepuk tangan dong, tuh, warna makin penasaran. Tapi cukup segitu dulu yang boleh di-spill ya.